Gak tau jalan, mobil pakai mogok segala. Udah deh, saya pesan taksi lain aja. Mbak, mau kemana, Mbak? Aduh, handphone gue lowbat lagi. Nanti pacar gue ngira gue gak datang. Yaudah, gue jalan kaki aja. Mbak, mau kemana, Mbak? Bayar dulu, Mbak. Aduh, emang lo gak denger? Gue mau jalan kaki ketemu sama pacar gue. Terus bayarannya gimana? Gue tuh gak sampai ke tempat tujuan, masa lo masih minta bayaran juga? Gak, harus bayar dulu, bayar. Bayar. Gue gak mau. Ini cuma sebentar, Mbak. Ya udah cepet, Mbak, bayar. Gak mau. Gak, harus. Iya, masuk. Gak, harus, Mbak. Cepet, bayar dulu. Gue gak mau bayar, karena gue gak sampai bayar. Ke tempat tujuan. Kamu tuh ya, aku tungguin dari tadi, kita pun gak aktif. Mana di sini pemantan sama cowok katro? Enggak, sayang, ini handphone aku tuh lobet. Tadi aku mau jalan kaki nyamperin. Enggak perlu jelasin, aku udah lihat semua. Oh, mas pacarnya ya? Kenapa lu mau jelasin kalau lo itu selingkuhan dia? Tunggu mas, ojo baper. Perempuan ini mau ninggalin gue gitu aja. Padahal perjuangan gue udah mati-matian, mas. Jadi benar lo selingkuhan dia? Bukan! Ah, udahlah. Cuma kan nutupin semua. Sikap dan jawaban kalian dijelasin semuanya. Lo lagi. Masa cowok gak tau malu lo. Mau aja lo jadi selingkuhan dia. Kok kamu jadi kasar kayak gitu sih? Pilihan dia. Oke, fine. Kita putus. Loh, sayang! Mbak, mau kemana, Mbak? Bayar dulu, Mbak. Aduh, ini semua tuh gara-gara lo. Yang kemarin aja belum dibayar. Ya ntar bayar sekalian. Ya, ini ya. Wih, pelit. Wah, awas. Gua gak langganan lagi di sini lo. Sepintar. Kenapa sih itu muka dijelek-jelekin gitu? Udah, gak usah ledek. Bro. Kasih tahu dong, problem lu tuh apa? Biar gua ngerti. Lu tahu enggak? Gara-gara mobil lu itu, gua kenapa, tahu enggak? Ogah gua. Yat. Di Jakarta itu susah cari kerja. Lah terus kalau enggak narik, lu mau kerja apa? Ya, gue nyupir gak masalah. Tapi ngasih sewa yang bener, jangan kayak gini. Rusak melulu. Ya gimana dong? Ya ada cuma itu mobilnya. Tau ah. Gitu aja kok manyun. Aduh. Wah. Baca apa sih? Nih mantep nih. Dibutuhkan supir pribadi dengan gaji besar. Wah. Ini nih baru pekerjaan nih. Pasti mobilnya mewah nih. Orang kaya nih pasti. Lalu cobain aja tuh ngelamar di situ. Kalau emang lu diterima, itu rezeki lu. Kalau emang lu nggak diterima, ya lu emang jodoh gue. Lu narik lagi online ya. Ogah. Gede banget ya rumahnya. Bagus. Api tenan rumahnya. Enak banget jadi orang kaya ya. Waduh. Wah, mobilnya bagus banget. Wah. Pasti enak nih jadi supirnya. Kinclong. Api tenan. Siapa ya? Saya Yadi yang telepon tadi. Oh, jadi lo yang mau ngelamar jadi supir gua. Iya, Mas. Tenang aja, Mas. Saya ini orangnya rajin, baik, rajin menabung, sayang sama orang tua. Kok sayang sama orang tua? Pokoknya bisa bekerja keras, Mas. Ya udah gini aja deh, gue tes lo dulu bawa mobil, kalau gue ngerasa nyaman, lo gue terima jadi supir gue. Oh, siap mas, silakan nyetir dulu mas. Kebalik. Lupa, maaf. Lo pikir tuh cowok cuma lo doang? Enggak, lo kegantengan banget sih. Kenapa? Putus lagi? Mama kok ngomongnya gitu sih? Ya memang, Mama harus ngomong apa? Kan kamu emang pacaran gak pernah lama. Ma, yang kali ini tuh aku yang diputusin. Intinya sama aja kan? Kamu putus.
sayang. Sayang, kamu masih ingat Jerry nggak? Jerry? Tetangga kita waktu di Surabaya dulu, yang suka jahilin kamu itu loh. Oh, yang pernah ngumpetin boneka aku kan? Terus dia lupa naruh di mana, terus mama yang nemuin di halaman belakang pas mama beres-beres. Jerry itu lagi liburan kuliah loh di Jakarta. Terus kenapa? Emang kamu nggak penasaran sama wajahnya Jerry sekarang tuh kayak apa? Enggak, biasa aja. Kamu kok gitu banget sih? Nah, udah deh, mama tuh to the point aja. Mama mau ngomong apa sih? Jadi gini, waktu mereka pindah ke Jakarta, mama sama mamanya Jerry itu sering ketemuan. Terus kita rencananya mau nemuin kamu sama Jerry. Ya ampun, Ma. Itu bukan zaman Siti Nurbaya, tau nggak? Hei, kamu. Lagian siapa sih yang mau jodoh-jodohin kamu? Mama tuh cuma pingin kalian ketemuan aja. Iya. Terus kalau udah ketemu, Ma, selesai dulu dong ngomongnya. Ma. Gimana Mas? Penak jamanku tuh? Oke juga lu bawa mobilnya. Mulai hari ini lo gue terima kerja sebagai supir gue. Gaji lo 5 juta. 5 juta? Itu duit semua Mas? Ya iyalah Yadi, masa down sih. Satu lagi, lo kerja di sini lo bakal dapat seragam dari gue. Lo juga bakal dapat kamar di sini. Hah? Enak kan? Wah, oh, makasih bos, makasih. Ya ya, udah. Semua bisa diatur. Saya juga nggak sabaran punya calon menantu. Ya udah kalau gitu, kita ketemuan ya nanti malam. Oke, Jen. Dah, assalamualaikum. Jen, nanti malam kita ke restoran karena mama ya. Kita mau makan di sana. Iya, ada pertemuan penting dan kamu wajib ikut. Ketemuan penting sama siapa sih, Ma? Itu loh, kita mau ketemu sama putrinya Jeng Lastri. Tetangga kita waktu di Surabaya. Ma, ntar malam aku tuh ada acara dan aku mau ketemuan. Jerry, mama gak mau ditolak. Pokoknya jam 7 malam kita harus pergi, oke? Okay? Ini siapa ya? Saya Yadi, saya supir baru di sini. Oh, udah dapat supir baru kita. Ya udah kalau gitu, nanti malam antar kami ya jam 7. Wah, siap Bu Bos. Iya, siap. Asri. Cak. Gue mau cerita. Ih, gue tuh baru datang. Lo udah mau cerita aja, belum juga gue dikasih minum. Heh, rumah lo tuh di samping situ. Harusnya dari rumah lo bawa botol minum ke sini biar gue irit. Iya, tetap aja. Gue itu tamu. Guest is a queen. Eh, katanya berputus. Kok lo seneng gini sih? Ini baju buat apaan nih? Lo mau ngedate ya? Betul. Tapi gue tuh dipaksa sama nyokap gue. Lo bayangin, kalau gue gak mau, uang jajan gue per bulan dipotong 70%. 70%? Banyak banget. Terus, lo mau dijodohin dong? Ya, gak tahu sih. Males banget kan? Wah, gak usah males dulu, Sri. Siapa tahu cowoknya ganteng. Kayak pemeran-pemeran Korea gitu. Kan lumayan bisa. Opa, sarang hil. Kang sarang nida. Ya kan? Oh iya bener. Siapa tahu cowoknya mirip Lee Min Ho. Kim Bin. Ya udah, gue pake baju yang mana dah. Nih, gue bantu ya. Iya, nanti kita ketemuan ya. Pokoknya, aku juga kangen banget sama kamu. Makanya aku bela-belain pulang ke Jakarta. Ya udah, nanti aku kabarin ya. Gimana ya? Yadi.
gue. Iya, dan mereka kan nggak tahu tampang gue sekarang. Ya. Masa gue sih, bos? Maksudnya saya, aku... Ya udah, gua lu aja biar aku. Masa gue? Muka kita aja beda, bos. Udah, lu gak usah pikirin. Mereka itu belum tahu tampang gue yang sekarang ini, jadi gak masalah. Ya, please, gue mohon. Anggap aja lu itu calon mantu cadangan. Calon mantu cadangan? Iya. Duh, anak mama cantik banget deh. Seperti mama dulu ya, Pak? Iya. Nah, jujur ya, Asri tuh malas tau gak? Ngapain juga udah lama juga ketemu sama Jerry. Terus mama sama papa dia juga gak jadi datang. Tapi kan Jerry-nya mau datang, sayang. Ya seharusnya Asri aja yang ketemu. Mama sama papa tuh gak usah. Papa itu tahu kamu. Kalau kamu gak ditemenin sama papa mama, pasti kamu gak akan mau nemenin Jerry. Lagi pula, papa sama mama itu pengen tahu keadaan Jerry sekarang. Udah gede, udah besar, kayak gimana. Ya kan, Ma? Bener banget, sayang. Ya, semoga aja gak luntur gantengnya. Ya udahlah, yuk. Iya, Ma. Yuk, situ aja. Ya udah. Mama juga udah gak sabar nih mau ketemu calon menantu. Apaan sih, Ma? Belum tentu juga Asri mau. Asri, dulu papa sama mama itu dijodohin. Coba sekarang lihat, baik-baik aja, cocok-cocok aja. Itu zaman old. Zaman now tuh beda, Pak. Kerennya pakai jas kayak gini. Jadi gagah gue. Bentar dulu. Nah. Baru kalau kayak gini keren. Udah keren, bos. Ya. Lo ingat tugas lo. Lo temuin tuh cewek, terus lo makan malam sama dia, bikin dia ilfil sama lo. Kalau dia sampai ilfil sama lo, perjodohan ini bakalan batal. Aman kan? Iya, aman, bos, aman. Yang penting itu harus nyebelin mungkin kan? Ya, lo harus nyebelin, terserah lo. Lo mau sendawa kayak lo mau rakus, lo mau jorok, terserah lo. Ingat, jangan sampai nyokap tahu. Iya, kalau soal itu mah aman, bos. Yaudah, gue cabut ya. Ini, itu nama cewek yang mau ditemuin namanya siapa? Namanya Asri, dia di meja berapa? Meja 18 kalau gak salah. Asri, kok namanya kayak pernah denger ya? Ya, namanya emang pasaran gitu lah. Makanya gue tuh gak mau ketemu sama dia. Yaudah, ingat pesan lo. Lupa gue. Lo balik naik taksi aja, oke? Okay? Yaudah, masukkan cepetan. Kasih, bos. Iya. Lo ingat tugas lo? Kalau gitu Asri mau ke toilet dulu. Silahkan ya. Grogi dia. Lo supir taksi online yang rese itu kan? Bisa apes gue ketemu sama lo, Mbak. Ada juga gue yang apes gara-gara lo, gue tuh putus sama pacar gue. Iya, apesan gue lah, udah mogok pakai ditinju segala sama pacarnya. Pacarnya mantan. Mir. Amit-amit, mudah-mudahan gak ketemu lagi sama dia. Permisi Om, Tante. Apa benar di sini table pesanannya keluarganya? Asri. Iya, Om. Tante Jerry. Ya, ini Jerry. Kamu Jerry benar? Saya Jerry, iya. Kamu udah gede loh. Wah, ganteng lagi. Gagah. Iya. Pasti kamu lupa sama Om ya. Saya ini papanya Asri. Nama saya Om Wardoyo. Nah, kalau yang satu ini pasti kamu lupa juga. Coba, nih, si cantik ini. Sayang. Sini, sayang. Nah, ini Asri. Halo.
kenapa jadi dia yang datang sih? Gak mungkin kan dia Jerry. Wah, kalau sampai dia bilang gue ini bukan Jerry, bisa kacau gue. Bisa marah bos Jerry. Gue harus fokus sama misi. Jadi calon menantu cadangan yang rese dan ngesel. Nggak ada niat nipu-nipu. Aduh, gue jangan dilaporin ke polisi dong. Nanti kalau gue di penjara gimana? Yaudah deh, gue ngaku. Gue Yadi, gue supirnya bos Jerry. Nah, gue itu disuruh sama bos Jerry kesini karena bos Jerry itu nggak mau dijodohin sama lu. Sombong banget. Dia udah nyuruh keluarga gue kesini, terus malah supirnya yang disuruh datang. Nggak begitu. Aduh, gimana ya jelasinnya? Aduh. Pokoknya intinya itu, gue itu datang ke sini biar supaya gak ada pihak yang kecewa gitu. Tapi nyokap sama bokap gue itu udah percaya kalau lo tuh Jerry. Aduh, gimana ya? Ya udah, gini aja, itu mah soal gampang. Gini ya, kita selesain makan malam kita, abis itu kita gak usah ketemu lagi. Kan beres. Oke, deal. Soal bayar lo. Gue nggak ada duit, soalnya bos Jerry itu cuma ngasihin gue ongkos doang. Masa gue disuruh bayar sih? Deh,
Kalau gini mah gue yang bayar, ya udah ayo sini gue bayarin. Sebenarnya sih aku pengen banget ke rumah kamu, mau ketemu papa mama kamu. Yuk. Nah itu dia justru pas aku lagi pulang, nah mama papa aku malah ke luar negeri. Sayang sih, cuman kamu ceritain kan soal aku ke mereka. Ya pastilah aku ceritain tentang kamu semuanya setiap hari. Aduh, semoga aja Yadi udah beresin urusan perjodohan deh. Supaya gue bisa kenalin Sharon ke orang tua gue. Gimana, Jerry? Kalian cocok gak? Mama apaan sih? Baru juga ketemu, masa udah ngomongin kayak gitu? Maksud mama, kalian itu cocok gak ngobrolnya? Kamu tuh ya, curiga aja deh sama mama. Udah. Jerry, besok kamu Om undang datang ke rumah ya. Ah, gak bisa, Pa. Soalnya Jerry ini kan di Jakarta gak lama, jadi dia banyak urusan. Ya maaf Om, gak bisa. Ya, sayang banget ya. Padahal tuh Tante udah membuat makanan yang enak-enak loh. Dulu tuh kamu paling suka masakan itu. Wah, mau kalau gitu Tante. Eh, gak mau. Oh iya, maaf Tante. Besok itu harus nganterin Nyonya ke Bogor. Mama ke Bogor, jadinya enggak bisa, ada acara katanya. Ah, ya ampun, gitu aja. Ya udah, Tante telepon mama kamu ya. Jangan! Iya, Tante. Iya, besok saya ke rumah, tapi jangan telepon mama ya. Please. Nah, gitu dong. Apes, baru diterima kerja, udah mau dipecat gara-gara gagal ngelaksanain tugas. Aduh, gimana ini? Bos. Gimana ya? Calon mantu cadangan, sukses kan? Bikin Camer jadi kesel. Oh, beres bos, beres. Bagus, berarti lo jamin kan gak akan ada lagi perjodohan? Aman bos, percaya deh, aman. Gimana cewek tadi? Cantik gak? Jelek bos, jelek. Gendut banget. Udah gitu nyebelin. Kalau gitu, gue beruntung banget ya jadi ketemu. Iya kan? Yaudah, lo simpen baik-baik rahasia ini. Oke? Simpen baik-baik. Ya, oke. Gue cabut dulu. Ya, siap bos. Kok bisa ya tos kayak gitu? Gimana ya besoknya gimana? Aduh, Cak. Ya gak bisa. Kalau sampai dia gak datang, nyokap gue bakal nelfon nyokapnya si Jerry. Gue gak enak lah, mereka kan sahabatan baik. Sebagai anak, gue masih mau menghargai orang tua gue, Cak. Wah, repot juga ya, Sri. Ya udah gini-gini, mau gak mau, lo harus suruh si Yadi tetap jadi Jerry. Tapi lo suruh dia supaya bikin nyokap dan bokap lo tuh gak suka sama dia. Oh iya, ide bagus. Ya udah, bye. Aduh, kenapa jadi ribet kayak gini sih? Nanti gue mau jalan sama Sharon nih. Lo kemana aja dulu deh. Yang penting, sore lo jemput gue lagi. Siap, bos. Lo ingat, jangan sampai nyokap gue tahu. Lah, bos kenapa gak cerita aja sih sama bos Nyonya? Nah, lihat, nyokap gue itu ribet banget. Dia itu takut kalau gue itu salah pilih. Dan menurut dia, pilihan dia itu adalah yang terbaik buat gue. Nah, gue tuh paling gak mau dijodohin. Ya, namanya juga bos tua. Bos? Iya, Ma. Gimana semalam? Udah ketemu gak sama keluarganya Asri? Ya, udah dong, Ma. Beres. Cocok gak dengan pilihan Mama? Aduh, Mama ini gimana sih? Baru juga ketemu, Ma.
Masa udah nanyain lagi cocok apa enggak? Ya udah, kalau begitu. Pokoknya kamu jangan kecewakan mama ya. Jangan bikin ulah, ingat? Iya, ingat-ingat ya? Mah. Dengar kan? Loh, kok kamu belum siap-siap sih sayang? Siap-siap? Iya. Kamu ini gimana sih? Emangnya mau kemana? Kan Jerry mau datang. Ya udah, datang aja. Kamu kok santai gitu sih? Ya udah lama, apa adanya aja. Sayang, mana ada cowok yang mau ketemu sama perempuan bau, kusut, belum mandi kayak kamu. Udah sana siap-siap. Emang aku bau? Enggak kok. Ya udah, dandan sana yang cantik. Udah sana, siap-siap nanti keburu Jerry datang loh. Yalah, cuma si Yadi ini yang datang pakai dandan segala. Kok malah bengong? Ya udah, siap-siap sana. Makan aja dulu ya. Jangan-jangan nanti keburu Jerry datang. Dah, udah sana. Ntar gue kabarin, lu jemput gue lagi jam berapa? Iya, bos. Bos, kok bos gak langsung ke mall sih, bos? Gue mau makan dulu, lapar. Gitu. Yaudah, lu cari makan di mana, kek? Baik, bos. Oh iya ya, gue harus ke rumahnya Asri. Lu gimana nih? Untung gue bawa kemeja andalan gue di mobil. Iya. Deh, gue jalan sekarang. Kau rayu aku dengan janji manismu hingga ku jadi milikmu. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Kamu ngagetin Om aja. Kirain Om kamu itu gak datang. Wah, datang lah, Om. Oh, ini mobil antik ya? Iya, keren ya? Iya, keren. Pasti dulu Om gagah banget pakai ini. Iya dong. Kamu tahu gak? Dulu, Om itu menaklukkan hati tante dengan mobil ini. Tapi udah 10 tahun lebih mobil ini gak digunain. Gak tahu nih, masih bisa apa enggak nih? Boleh saya lihat, Om? Oh, iya boleh. Mudah-mudahan masih bisa ya. Ini mobil kesayangan Om loh. Si Adi kok udah so asik aja sih sama Papa? Awas ya, kalau dia lupa sama kesepakatan. Bukannya cepet bikin Papa kesel. Ya. Manggil mama tuh. Manggil mama, ada-ada aja. Mama nggak tahu lihat orang lagi seru apa. Benar. Beneran dipanggil mama cepetan Pak. Ya, ya udah sabar bu. Ngapain so akrab banget sih sebab sama bokap gue? Di siapa yang so akrab? Orang baru datang baru salaman standar kok. Lo inget ya, lo itu kesini, lo harus bikin bokap sama nyokap gue nggak suka sama lo. Dan lo gak perlu ke rumah lagi. Ya, paham. Wong bikin orang kesel itu gampang. Nih, gue tendang aja nih mobil ya. Biar si Om marah. Lo tuh ya, mau dijadiin peyek lo sama bokap gue. Nah, tuh ngerti. Kok gimana sih? Om gak ngambil apa-apa juga. Kamu salah denger kali. Nah, Om, ini kayaknya perlu dicek di THT deh. Masalah serius ini. Iya. Gak bisa dibiarin. Jerry, kamu suka kopi gak? Suka Om, suka. Nah, kebetulan Om juga suka kopi ya. Kalau gitu sekarang Asri bikinin 2 kopi ya, buat Papa sama buat Jerry ya. Ayo cepat. Ayo 2 kopi. Aku enggak pakai gula ya. Papa gulanya jangan banyak-banyak ya, sayang. Cepat jelat aja. Iya, bentar. Mudah-mudahan bisa nyala ya. Gue udah ganti baju, udah mati. Malah disuruh bikinin kopi. Mana lagi nih? Astri, kenapa dari tadi kamu tuh gak gerutu aja? Ini nih, Papa. Kita bikinin kopi. Entah-entah ada si Jerry. Iya, kan tadi Papa bilang kalau Jerry udah datang.
Tapi kok kamu bilang kalau mama manggil papa sih? Mama kan gak manggil papa, sayang. Enggak apa-apa kok. Sekarang merekanya ada di mana? Di garasi, Ma. Lagi benerin mobil tua biar jadi robot. Cie, kamu bete ya karena dicuekin. Tapi kamu santai aja, sayang. Nanti juga kalau mereka udah selesai, Jerry bakal ngajak kamu ngobrol. Lah, mama kira gue kesel karena gak bisa ngobrol sama Yadi. Coba starter, Om. Oh, siap, Bos. Yes. Tadi ya, Om coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah, bisa, Jer. Hey. Bisa nyala, Ma. Mobilnya udah nyala lagi, Pak. Berkat Jerry, jambu. Jerry, Ma. Pak, itu kopi. Ntar aja, Ma. Ayo, Ma, kita jalan-jalan, Ma. Ayo. Kamu masakin Jerry makanan yang enak ya. Jangan malu-maluin. Mama mau jalan-jalan dulu. Ma, ayo, Ma. Ma, makasih, Tante. Ya, Ma. Makasih, Tante. Ayo, ayo, Ma. Wah, kita bernostalgia. Ayo, Ma. Dulu ya. Jerry, makasih ya. Ma, lagi masak, toh. Wah, lagi bersih-bersih. Masak apa, Iki? Lo tuh ngapain sih pakai acara ke dapur segala? Kan gue udah bilang tunggu aja di situ. Bisa aku bosan nunggu di situ. Gak ada temen ngobrol. Terus maksud lo? Lo mau gue temenin ngobrol? Gara-gara lo, gue tuh disuruh masak kayak gini. Pacar gue aja tuh gak pernah gue masakin. Ya iyalah, gak pernah dimasakin. Uang keburu putus. Heh, itu semuanya gara-gara lo tau gak? Gara-gara lo semuanya jadi ribet. Sakit. Pokoknya, lo tuh harus bikin mama sama papa kesel. Kita tuh harus cepet-cepet menyelesaikan semua sandiwara kayak gini. Yo. Yuk. Kenapa sih? Jadi cepet. Jerry. Hah? Siapa tuh? Kenapa kamu mesti ngumpet-ngumpet kayak gitu segala? Hah? Itu bukan siapa-siapa kok. Jangan bohong. Pasti itu mama kamu deh. Jerry. Itu. Oke, aku jujur ya. Yang barusan itu emang mama aku. Aku tuh bukannya gak mau ngenalin kamu sama mama aku sekarang ini. Cuman mama aku tuh ribet banget masalah cewek. Aku cuman takut aja mama aku belum siap kalau aku ngenalin kamu. Yakin bukan karena cewek lain? Iya. Di hati aku tuh cuma ada kamu, Sharon. Yaudah yuk. Ayo cepetan. Ih. Hari ini papa seneng banget. Bisa makan enak, dimasakin sama anak tersayang. Dan satu lagi, Ma. Papa itu lebih seneng, lebih bahagia lagi mobil papa itu bisa hidup lagi. Jadi Om sama Tante itu bisa bernostalgia lagi, Jerry. Syukurlah kalau gitu, Om. Pak, Ma. Ada yang mau diomongin sama Astri sama Jerry. Nganu. Tante, Om. Gimana yang ngomongnya? Gimana? Jangan dicubit-cubit. Mau ngomong apa sih? Kok serius banget? Kita tuh sebenarnya kita jangan bilang kalian nggak cocok ya. Ya ampun, Tante baru aja mau bahagia, kok jadi sedih kayak gini sih? Dengerin dulu. Bukan gitu, Tante. Ini tapi soal lain, Tante. Kita mau minta izin ke puncak besok sore. Hari Minggu. Ups. Kirain Tante kenapa? Tante izinin. Iya udah. Kalau gitu mau ngobrol dulu sama Jerry. Mama apa-apaan sih? Drama mama itu berlebihan tau? Apaan sih, Pak? Gitu aja. Kalau nggak berlebihan kan nanti kita batal punya mantu. Ini apa tuh? Lo
tuh ngapain sih? Pakai bohong segala. Bilang pakai mau jalan-jalan, udah deh langsung aku aja. Kok gitu ngomongnya? Lu gak lihat apa ibu lu nangis-nangis kayak gitu? Mana tega gue ngakunya. Emang lo cari perhatian nyokap bokap gue? Lo pengen jadi calon mantu ya beneran? Apa lu bilang? Eh, gue ini datang ke sini mau bantu kalian. Lu pikir enak apa jadi calon mantu cadangan? Cuman bikin kalian seneng. Enak? Enggak. Dengar ya. Gue gak ada niat sedikit pun untuk mencari perhatian mereka. Jadi lu tenang aja. Gue akan pamit. Dan gue gak akan menginjakan kaki gue di sini lagi. Puas, koy. Aku yang menyesal. Tante, Om. Saya mau pamit dulu. Saya mau ngucapin terima kasih atas kebaikan Om sama Tante selama ini. Loh, kok kamu pamitannya seperti gak mau kesini lagi? Saya ada keperluan mendadak, Om. Pokoknya, terima kasih, Om. Tante, saya berterima kasih karena Om sama Tante udah ramah sama saya. Kalau gitu saya pamit. Permisi. Demi ego yang sesaat. Tetap bahagia, jangan terlalu cinta, bisa berbahaya nanti sakit hati. Lu kenapa sih ya? Dari tadi lu jemput gua di mall sampai lu nganterin Seren ke rumahnya, lu tuh diem aja. Hah? Capek lu? Hah? Oh, enggak apa-apa, Bos. Bagus lah. Kayaknya gua harus cepet-cepet ngajak Seren ke rumah gua nih buat kenalin sama nyokap-nyokap gue. Wah, bagus tuh, Bos. Bawa aja non Seren ke rumah, biar gak ada lagi tuh Asri-Asri itu. Deh, kenapa lu jadi semangat banget? Iya, maafkan Bos. Lo sengaja ya? Emang lo cari perhatian nyokap bokap gue? Lo pengen jadi calon mantu ya beneran? Gue tadi parah banget gak sih ngomongnya? Tapi kan emang benar, gak seharusnya dia caper sama mama sama papa. Gue jadi serba salah. Iya sih, emang Yadi tuh pengen bikin semuanya jadi bahagia. Tapi malah imbasnya kena ke dia. Oh, gak tau, gak ngerti. Yo, gue tahu. Gue ini cuma supir. Ternyata orang kota itu sombong-sombong ya. Dasar as. Gak jadi. Jorok. Bener gak ya rumah yang ini? Kayak bener kok. Gue gak boleh sampai ketahuan sama bokap nyokapnya. Yadi, gue minta maaf sama lo. Tuh ngapain sih datang ke sini? Ntar kalau bos lihat, bisa gawat lo. Iya, gue minta maaf. Minta maaf. Gak ada yang perlu dimaafkan. Lo tuh kemarin cuma gak sengaja. Sengaja. Gak sengaja tapi nyelekit tau gak? Sakit. Ya udah maafin dong, jangan ngambek gitu. Ya, ku jadi milikmu. Wes, dimaafkan. Udah sana pergi. Bos itu taunya kita tuh udah gak berhubungan lagi. Ntar kalau dia tahu bisa berapi udah. Ya udah. Tapi sore ini lo temenin gue ya. Ya enggak bisa. Gue kan lagi kerja. Oh ya udah kalau gitu gue bilang ke bos lo kalau lo masih sering ke rumah gue. Jangan. Iya. Jam 5 sore. Oke? Ya. Iya, jam 5. Udah sana. Udah. Sana. Jam 5. Ya. Jadi karena takut mati selalu. Gue harus ngaku ke nyokap nih kalau gue itu sebenarnya pacaran sama Seren. Aduh, semoga aja nyokap gak marah. Pagi, Ma. Jerry. Pagi. Loh, kok tumben? Gak jogging hari ini?
Aku lagi capek banget, Ma. Oh iya, barusan Mama Asri telepon. Dia bilang dia suka sama kamu. Udah datang ke rumahnya, bantuin papanya, benerin mesin mobil. Mama aja nggak tahu kalau kamu tuh jago soal mesin. Gua kan nggak kesana. Jangan-jangan. Kayaknya mereka tuh cocok deh sama kamu. Mama seneng banget kalau kamu tuh bikin bangga Mama. Nanti gantian ya. Mama yang akan undang Asri ke sini. Mama penasaran. Sekarang cantiknya bagaimana ya Asri? Aduh. Ma, aku pamit bentar ya. Mau suruh Yadi manasin mobil. Yadi, sini lo, sini lo. Lo ke rumah Asri ya? Ini. Apa mau ngeles lo? Nganu. Eh, lo gak usah bohong. Nyokap gue tuh ngomong sama gue, kalau lo ke rumah Asri. Dan lo ngebantuin bokapnya Asri buat benerin mobil. Astaga Yadi, lo ngapain sih kayak gitu? Hah? Gue kan udah bilang sama lo, lo bikin keluarga mereka itu ilfil sama gue. Maaf bos, habisnya gue gak tega bos. Habisnya keluarga mereka itu baik banget. Astaga Yadi, Yadi. Kalau lo gak tega, lo aja jadi mantu mereka. Lo tinggal bilang sama mereka, kalau lo itu tuh Yadi. Bukan Jerry. Iya, maaf bos. Gue gak tahu kalau bakal begini jadinya. Ah, udahlah. Yaudah, gini aja. Lo bilang sama Asri, bikin nyokap gue tuh ilfeel banget sama dia. Supaya masalah perjodohan ini gak dibahas lagi. Bisa gak lo? Iya, bisa bos. Lo ingat ya, kalau sampai ini gak berhasil, lo gue pecat. Iya, bos, baik bos. Awas lo. Yadi, gue bener-bener minta maaf. Beneran deh, gue tuh lagi pusing banget. Udah gue putus sama pacar gue yang ngeselin. Terus ditambah lagi masalah perjodohan kayak gini. Gue pusing. Ya udah apa-apa. Gue mah ngerti. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu, bos Jerry tuh tahu kalau gue itu main ke rumah lu. Kok bisa tahu? Iya, bos Nyonya nelfon ke mama lu. Dan dia minta lu datang ke rumah. Gak mau ah. Kok kayak gitu urusannya jadi makin ribet dong? Ya, kalau lu gak mau, gue bakalan dipecat. Jerry tuh jahat banget sih. Ya udah gini aja, gue bakal datang ke rumah, abis itu gue ketemu sama nyokapnya dan gue bikin nyokapnya gak suka sama gue. Iya, setuju. Iya, deal. Kalau dilihat-lihat, cakep juga nih cowok. Tapi sayang. Asri kan? Cantik banget. Ingat ya misinya, bikin bosnya benci sama kamu. Iya, kenapa sih Ayu? Hah? Ini Asri. Ya ampun, ternyata dia cantik banget. Jadi benar ini yang namanya Jerry. Aduh, gantengnya ternyata. Keren. Tolong suruh Bibi buatin minuman ya. Ayo, buruan. Buat baiknya. Ayo dong, kalau gitu kita masuk. Ya, ayo. Hah? Iya, Ma. Sehat kan? Alhamdulillah, sehat. Syukurlah. Loh, kok kamu yang bawa airnya? Bibinya mana? Gak apa-apa busnya aja, bibinya lagi sibuk masak. Oh, ya udah kalau gitu tante ke belakang aja ya. Mari. Ternyata lo itu cantik banget ya. Enak juga ya suasana rumah lo. Ya, nyokap tuh suka yang hijau-hijauan.
cintanya bisa bikin seger, sejuk, sekaligus asri. Kayak nama lo. Sorry ya, kalau nyokap gue terlalu maksa buat jodohin gue sama lo. Kan gue juga belum nanya, lo udah punya pacar atau belum? Gue belum punya pacar kok. Seriusan lo, lo jomblo? Ya, baru putus sih. Jaga hingga akhir usia. Kusirami dengan kasih. Berarti kita bisa jalan bareng? Boleh. Bos Nino ngapain di sini? Lah, kamu ngapain di sini? Lah, terserah saya dong. Bos, lupa, maaf. Ini disiram. Kamu belum siram kan tangannya? Setuju. Ngapain disiram? Ah, bosnya, ini kan lagi musim hujan. Jadi, ya, siap. Siram. Iya, siram. Jangan lupa ya, salam buat mama dan papa kamu. Pasti, Tante. Iya. Ya udah, Tante masuk ya. Iya, Ma. Ini handphone bos bunyi terus nih, kayaknya. Nanti saya telepon. Bentar ya. Halo? Itu gimana sih? Hah? Katanya bosnya benci biar gak jodoh-jodohan. Ini malah makin deket. Iya tuh. Perubahan rencana. Kayaknya gue betah dan bakal sering kesini deh. Maksudnya apa tuh? Ya, lagian juga Jerry orangnya baik kok. Ganteng lagi. Kalau dipikir-pikir, kenapa gue gak coba deket sama dia? Iya kan? Sorry ya, tadi papa telepon. Ya udah, gue pulang dulu ya. Ntar malam kita jadi jalan kan? Boleh. Ya udah, hati-hati ya. Cakep juga ya. Iya. Lo tau gak, ternyata yang namanya Jerry itu orangnya keren. Iya, yeah, tadinya mau gak serius, tapi ternyata malah baper. Ya abisnya gimana? Masa cowok keren kayak gitu? Gue lewatin gitu aja? Enggak dong. Eh, by the way, dia udah punya pacar belum? Kalau itu sih gue gak nanya, tapi kayaknya belum. Soalnya dia besok gak ngajakin gue jalan lagi. Ah, serius? Oh my god, I'm so jealous. Bentar Sri, kayaknya cowok gue telepon deh. Pacar? Siapa pacar lo? Ntar deh kapan-kapan gue kenalin. Ih, yaudah. Bye. Bye. Memang kalau kayak gini nih, namanya pucuk dicinta, ulam pun tiba. Baru putus, udah ada cowok lagi. Saya belanja dulu ya. Abis itu anterin saya ke arisan. Baik, bosnya. Jadi. Siapa ya? Itu mantan pacar saya, ya. Oh, cantik ya. Sayang udah mantan. Ya udah, saya tinggal ya. Baik, bosnya. Jadi itu bukannya mamanya Jerry? Ya. Iya Non, itu mamanya Jerry. Kalau itu mamanya Jerry berarti, aku udah dikenalin, berarti bakal keling mal deh. Seneng banget. Tapi Jerry kemana sih, susah banget dihubungin. Bos Jerry lagi sakit dia, lagi meriang dari kemarin. Jerry sakit? Yaudah kalau gitu aku mau jenguk dia deh. Jangan, gak usah. Gak usah Non, serius. Kenapa kok ngelarang? Curigain banget. Pokoknya gak mau tahu. Sore ini gue mau ketemu sama Jerry. Sekarang kenalan sama orang tuanya. Nyantriin gue, ya? Oke? Okay? Baik, Non.
Lo udah sering kesini? Baru sekali sih sama Yadi. Yadi? Iya. Waktu itu Kamal nggak jadi datang. Jadi kita bahas misinya di sini. Yadi lagi yang dibahas. Udah deh. Mulai sekarang kan udah ada gue yang asli. Jadi kita nggak usah bahas Yadi lagi. Oke? Gue bakal selalu ada buat lo. Ya tapi nyokap sama bokap gue taunya Yadi itu Jerry. Itu urusan gampang. Kalau bokap nyokap lo tahu gue Jerry yang asli, mereka pasti seneng banget. Karena kan gue lebih keren. Siapa? Pulang yuk. Sekarang? Ya, takut bokap lo nyariin. Jadi, mulai sekarang... Yadi! Yad! Yadi! Bos, bos! Gawat, bos! Gawat, gawat! Aduh, Yad. Kok Sharon bisa tiba-tiba mau kesini sih? Hah? Aduh, dia itu tahu alamat gue itu dari siapa? Lo ya? Aku lo. Gini bos, gue ceritain ya. Waktu itu, waktu gue nganterin nyonya bos ke mall, gue ketemu non Sharon di parkiran. Udah gitu, non Sharon nanya-nanyain bos Jerry terus. Ya, gue ngeles aja. Kalau bos Jerry itu lagi meriang, makanya gak bisa dihubungin. Udah gitu, non Sharon tetap ngotot kesini. Kalau gak dikasih alamatnya, non Sharon bisa curiga bos. Bisa kacau semuanya bos. Yat, ini gawat banget Yat, kalau mama sampai tahu Yat. Bos tenang aja, bos nyonya lagi arisan. Lega gua. Yaudah, bos bukain pintunya, gua pura-pura sakit dulu. Oke. Yadi, kembali urus. Iya. Gua yang sakit. Sakit. Aduh, jangan dipegang. Ya, kata dokter aku butuh istirahat. Maaf ya, aku kira kamu angkat telepon aku gara-gara kamu jalan sama cewek lain. Aduh. Ibu, bosnya lagi pergi, Non. Sayang, aku pulang dulu. Yang penting aku cuma ngecek kamu gak apa-apa. Cuma nih sih, kamu agak sakit. Istirahat ya. Yaudah, aduh, biar aku istirahat dulu. Jadi, nitip ya? Iya. Mai sayang, aku pulang ya. Yaudah. Aduh. Ya, well soon. Terima kasih. Saya antar. Oh iya. Juga nih masalah. Wih, sahabat gue sekampung yang udah jadi bos. Duduk. Kebetulan gue belum bayar kopi. Bayarin ya. Gimana? Kenapa sih muka lu kok semrawut gitu? Emang kelihatan ya? Iyalah. Gue lagi kesel banget sama bos gue, namanya bos Jerry. Masa dia jalan sama perempuan dua sekaligus? Itu udah biasa. Bos mah kayak gitu, ceweknya banyak. Emangnya lu gak punya cewek? Lu ngeledekin kayak lu punya aja. Ya ngeledek. Dalam hitungan detik, pacar gue datang nih. 3, 2, 1. Loh, bener ya? Ayang, kenalin yang. Ini sahabat aku. Namanya Yadi, sekarang dia jadi supir pribadinya Jerry. Ayo kenalin. Ayo. Halo. Yadi, lu ceritain kayak orang mau sensus aja lu. Yadi, Jerry. Kok namanya kayak calon cadangannya Asri ya, sayang? Lu kenal sama Asri? Oh iya, Asri itu sahabat gue. Asri yang dijodohin sama Jerry itu loh.
Loh, Jerry bos lu yang ceweknya dua itu. Hah? Gimana sih? Pacar dua? Iya, tadi karanya dia nih. Hah? Wah. Walah, keceplosan dong. Dengan, gimana ya? Wah, harus ceritain ke gue sekarang, cepet. Apa? Pacar dua apa? Gue gak tahu apa-apa kok. Enggak, lo jangan bohong, cepetan ceritain. Yo, gue ceritain. Tapi, jaga rahasia lo. Ya udah cepetan. Kamu kok gak diantar sama Edi? Edi lagi meriam. Begitu, katanya dia mau benerin mobil. Sorry lama. Macet parah. Aduh. Kenapa? Sakit banget ya perut aku nih. Mungkin gak cocok kali ya sama makanannya. Mau pulang aja? Boleh. Jerry loh. Mana Jerry sih? Itu lo salah lihat kali. Enggak, itu Jerry sama cewek gue yakin banget itu Jerry. Wah, ini gak bisa dibiarin. Bos lo itu udah ngebohongin sahabat gue. Pokoknya sekarang gue bakal ngasih tau dia. Jangan. Gue gak mau kalau sampai Asri tahu ntar dia sakit hati gimana. Yaudah deh, gini aja. Biar gue bilang sama bos Jerry, biar dia pilih salah satu. Udah gitu aja semuanya beres ya. Ya udah, tapi cepetan. Kalau enggak gue bakal bongkar semuanya ke Asri. Jangan. Gue jadi kasihan sama Asri. Apa gue kasih tahu aja kali ya? Halo. Ada apa nih tumben nelfon? Enggak apa-apa. Cuman mau nanya aja. Gimana kabar orang tua? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Ada apa nih? Basa-basi deh lo. Gini. Gue cuman mau nanya sedikit sama lo. Lo udah yakin sama bos Jerry? Maksudnya udah mantep gitu? Iya, sejauh ini sih gue masih penjajakan. Kenapa lo nanya kayak gitu? Iya gak apa-apa, cuman mastiin aja. Kalau misalkan yakin ya syukur. Tapi kalau misalkan gak yakin, ya coba dipikir dulu. Apakah bos Jerry itu orang yang tepat untuk menjadi calon menantu? Iya, kita berdua kan dijodohin. Dan gue sih ngerasa cocok-cocok aja sama dia. Jadi apa salahnya nyenengin orang tua? Loh, tapi kan ini semua udah diawalin sama kebohongan. Lagian juga orang tua kamu kan, maksudnya orang tua lu kan juga nggak tahu siapa Jerry yang asli. Taunya kan gue. Iya, gue tahu itu emang salah. Tapi secepatnya kayaknya bakal gue perbaikin deh. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke, dadah. Dah. Kenapa sih ya dia jadi aneh kayak gini? Yat. Masuk. Kenapa lo? Oh iya. Yat. Kayaknya nih gue tuh udah mantep banget putus sama Sharon deh. Karena gue yakin kalau Asri itu jodoh gue. Loh, kenapa gak milih non Sharon aja bos? Lu kok jadi dukung gue sama Sharon sih? Lagian net ya, Asri itu lebih cocok sama gue. Dia juga udah deket sama nyokap. Nah, tugas lo sekarang, lo bantuin gue putus sama Sharon. Loh, kok gue sih bos? Kenapa gak bos aja sih sendiri? Gue itu soalnya gak tega kalau ngeliat cewek nangis. Oke? Ya. Nah, gitu dong, yaudah tidur lagi lah. Tega lihat cewek nangis tapi nyakitin. Apa itu namanya? Aduh, anak papa ini sibuk banget sih beberapa hari. Kemana aja sih sayang? Asri lagi sering jalan sama Jerry, bah. Oh ya? Sekarang kenapa jarang Jerry kesini, ha? Kamu ajak dong kesini sekali lagi. Nanti Asri bilangin ya, pa. Yaudah, ya. Asri pergi dulu. Hati-hati ya. Ya, salam sama Jerry ya. Ya. Hati-hati, sayang.
jadi. Hey. Jadi? Hey. Ngapain lo di sini? Si Jerry mana? Anunya bos Jerry. Ah, apa sih ngomong ribet banget? Anunya bos Jerry, Jerry anu, apa sih? Ya, bentar, bentar. Jadi gini non, mendingan sekarang non jauhin bos Jerry, ya putusin hubungan sama bos Jerry. Hah? Karena bos Jerry udah dijodohin sama mamanya. Apaan sih bercanda yang ngomong kayak gitu? Iya beneran, nih buktinya nih, masa bercanda sih tuh. Enggak, itu bercanda. Masa ini bercanda sih, makanya gue itu disuruh kesini sama bos Jerry itu disuruh untuk mutusin hubungan non Sharon sama bos Jerry. Iya, biar kalian tuh berpisah. Bercanda lo. Jadi yang jahat tuh kalau ngomong. Jadi yang jahat. Aduh. Bilang sama Jerry, gue gak mau putus dari dia. Aduh, kok jadi gue yang digampar. Ya ampun, ada-ada aja nih, malah kempes lagi nih, Ban. Apa? Hah? Ini banyak kempes lagi. Gimana ya? Gini aja, kalau lo emang buru-buru, mobilnya lo tinggal aja di sini. Terus lo bilang ya, Adi, nanti suruh ambil lagi. Sekarang lo tinggal naik taksi, kan? Ya, terus lo gimana? Ya, gue nanti gampang tinggal naik taksi juga. Halo, Yat. Ntar lo ambil mobil gue ya? Kafe yang tadi, kuncinya gue titipin kasir. Iya, ban mobil gue kempes nih. Ya. Yaudah yuk. Gue yang ngempesin, malah gue yang kena juga. Apa sih, Ki? Lo yang ngempesin. Waduh, kok lo masih di sini sih? Lo sengaja ya? Mau ganggu ngedate gue? Bukan gitu maksudnya, jadi maksudnya tuh... Itu udah rencana apa lagi sih? Urusan lo jadi menantu cadangan kan udah selesai. Kenapa sih lo ganggu hidup gue lagi? Aduh, siapa yang ganggu hidup lo sih? Gue itu cuma jadi korban dari lingkaran percintaan kalian kok. Ya terus lo ngapain gangguin gue sama Jerry? Ini ya, kalau sampai Jerry tahu kelakuan lo kayak gini, lo bisa dipecat tau gak? Jangan. Aduh, tambah apes gue. Mana lagi tuh si Adi? Mana? Lu bilang sekarang mau kesini?
jaga-jaga aja bosku. Ini aja saya tadi ditampar sama non Sharon bos. Alah, gak usah bohong lo. Lo ini sengaja kan? Mau bikin acara penting gue sama Asri itu gagal. Gue juga ditelepon kafe. Gue cuma pengen mastiin jam berapa lo ambil kunci mobil. Dan ternyata selisih 5 menit gue titipin itu kunci mobil. Lo ambil kan? Lo tahu itu artinya apa? Artinya apa tuh? Artinya lo tuh ada di kafe itu. Dan gue juga yakin banget kalau lo yang kepesin buat mobil gue. Ayu. Lo suka sama Asri? Maaf bos, bukan begitu. Gue cuman kesel aja. Abisnya bos yang mutusin non Sharon, gue yang ditampar. Oke, kali ini lo gue maafin karena lo udah bantuin gue putus sama Sharon. Tapi sekali lagi lo bikin kesalahan. Baik bos. Alhamdulillah ya Maya, kita bisa bernostalgia kembali di taman ini sama si gagah mobil papa dan kamu. Iya ya pa. Tumben kamu pakai mobil papa kamu. Ya lagi pengen aja. Waduh. Kayaknya kamu nyerempet deh. Lagian tuh orang parkir sembarangan banget sih. Siapa yang mendapat mobil saya? Tanggung jawab. Itu mobil papa aku. Papa kamu? Jangan kabur deh! Lu ngajar banget itu orang. Nggak tanggung jawab, lihat. Kabur begitu aja. Kamu nggak pergi? Ya abis mau gimana? Nggak, stop. Kamu tahu itu mobil papa aku, terus kamu yang nyerempet, terus malah kamu pergi. Ya, tapi kalau papa kamu sampai tahu aku yang nabrak, urusannya bisa berabe, Sri. Jer, stop! Stop! Kamu kan bisa minta maaf. Asri, kamu tahu kan? Sebentar lagi aku akan ketemu sama keluarga kamu untuk ngomongin tentang hubungan kita. Dan kalau kesan pertamanya aja aku udah nabrak papa kamu, apa kata mereka coba? Ya, tapi kalau caranya kayak gini kamu tuh gak gentle. Ini bukan masalah gentle atau enggaknya. Tapi kamu mau? Perjodohan kita ini gagal hanya karena aku nabrak mobil papa kamu. Ya om, soal kayak gini mah gampang om. Nanti saya bilangin sama teman saya yang emang jual spare part om. Ya bukan masalah, tapi om keselit itu orang tuh kabur, gak punya rasa tanggung jawab. Minta maaf kayak berhenti dulu, enggak kabur begitu aja tuh orang. Sabar ya om. Aku pulang dulu ya. Tapi itu udah lumayan kok om. Makasih. Nanti saya bilangin deh. Mau ngapain di sini? Gue disuruh ditelepon om suruh datang ke sini buat benerin itu tuh lampu. Sayang, kok baru datang langsung marah-marah? Kamu harus yang ramah dong sama Jerry. Dia bukan Jerry, Pa. Dia Yadi. Betul itu Jerry. Iya om. Oh, jadi selama ini kalian berdua ini ngebohongin kami, iya? Maksudnya apa ini, ha? Jadi waktu itu Jerry berhalangan hadir, Pak. Terus Jerry nyuruh supirnya Yadi buat gantiin. Tapi kalau sekarang Mama sama Papa mau ketemu sama Jerry, Jerry udah siap kok. Ini semua salah saya, om. Saya yang dari awal gak ngaku. Ngapain sih datang lagi ke kehidupan gue? Lo harus sadar, kalau lo itu cuma calon menang.
di rumah gue. Gue itu memperkerjakan lo di sini supaya gue itu nggak capek pas gue lagi di Jakarta. Tapi nyatanya apa? Lo malah nusuk gue dari belakang. Ini gaji lo. Ambil. Jangan pernah lo ke rumah gue lagi dan ke rumah Astri. Sopir kok mau ngerebut calon istri orang sih? Setidaknya gue gak pernah nyakitin perasaan perempuan. Lo, lo gak pantas dapat hatinya Astri. Permisi. Jadi lo dipecat. Gak bawa mobil mewah lagi dong. Alatnya sih udah jadi masalah gue. Cuman gue kepikiran aja, Mas Astri. Lah. Jadi, lo dipecat ya sama Jerry? Loh, lo tau dari mana? Gue kan baru cerita cuma sama Teguh doang. Ya, iya, tadi tuh Astri cerita sama gue, dia udah cerita semuanya. Jadi, Jerry bilang sama gue kalau Yadi dipecat. Terus tadi tuh Yadi nelfon gue. Karena gue masih kesel sama dia, ya gue gak angkat. Sekarang gue nyesel karena nomornya udah gak aktif. Lo tau gak sih? Si Jerry tuh punya pacar tau. Namanya Sharon. Terus dia mutusin Sharon cuma karena ketemu lo. Terus yang paling parah, dia tuh nyuruh Yadi buat mutusin dia. Bukannya setau gue jomblo? Ya iya, dia jomblo sekarang. Tapi sebelumnya? Ya udah, yang penting dia gak punya pacar kan? Aduh, Sri. Nih ya, permasalahannya adalah dia berarti orangnya gak jujur. Masa lo mau nikah sama orang yang gak jujur? Si Asri itu sayang sama lo, Yat. Ya tapi kan dia tuh orangnya patuh banget sama keluarga. Terus dia sayang juga sama orang tuanya. Jadi dia gak bisa nolak perjodohan itu. Kalau gue jadi lu ya, gue akan perjuangkan ini sampai titik darah penghabisan. Ya, tapi apa pantas seorang gue itu masuk dalam kehidupan mereka? Cinta itu gak mandang status. Mau dia itu seorang bos, security, kacung, semuanya dipukul rata. Cinta itu datangnya dari sini nih. Iya, di sini. Ya udah, kalau mau bertindak secepatnya, jangan sampai telat. Betul. Oh, Caca tuh kemana sih? Giliran gue lagi butuh dukungan mental, dia malah nggak ada di samping gue. Oh, anak mama, cantiknya. Oh ya sayang, kemarin itu papa kamu cerita kalau Jerry yang kesini bukan Jerry asli, tapi ya di supirnya, betul? Ma, maaf ya, Asri gak kasih tahu. Soalnya takut mama sama papa marah. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting niat baik kalian. Terus jadinya kemana sekarang? Kok mau malah nanyain dia sih? Bukan gitu sayang. Papamu itu masih kepingin kalau mobilnya ya diperbaiki. Ya walaupun gak jadi menantu, tapi kan bisa jadi siapa aja di rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah. Mbak, ya. Mas, Mas. Ya. Tante, oh. Loh, ini toh yang namanya Jerry. Loh, bukannya sering ketemuan? Panjang ceritanya, nanti kita ngobrol di dalam. Saya buatin masakan yang spesial.
makasih banget ya. Kita masuk dulu ya. Mari, mari. Masuk, Mas. Mbak, ayo. Mobil ini seperti yang menabrak mobil saya waktu itu deh. Eh, jangan nabrak! Eh, Pak. Aduh. Iya, benar, benar. Tuh, kan? Benar? Saya ingat banget. B805ABS. Ya, Pak. Sudah masuk. Terima kasih, ya. Silakan duduk. Ya, itu mobil yang selalu dipakai oleh Jerry. Itu mobil saya. Belakangan ini Jerry yang pakai. Tapi sekarang saya yang pakai. Kenapa, Mas? Jerry nggak sengaja. Jadi benar. Kamu yang sudah menabrak mobil saya di taman, dan kamu kabur begitu aja tanpa punya rasa tanggung jawab. Iya. Saya tahu, Om. Saya salah, Om. Tapi saya nggak tahu kalau itu mobil Om. Saya janji kok saya akan bertanggung jawab, Om. Kamu nabrak mobil Mas Bang Lordoyo dan kabur. Memalukan. Pak, Pak Asri juga salah, Pak. Waktu itu Asri lagi pergi sama Jerry. Iya, tapi kenapa kamu itu nggak bilang Papa? Harusnya kamu itu bilang terus terang sama Papa. Udah, Pak. Ngebahas mobilnya nanti aja ya. Sekarang kita bahas perjodohan dulu, ya, Pak? Ah, enggak bisa kayak begitu, Mah. Enak aja. Pertama, Jerry ini waktu kita undang, enggak datang. Malah Jerry ini nyuruh Yadi untuk datang. Dan yang kedua, Jerry ini menabrak mobil Papa kemarin. Dia kabur. Jadi, selama ini yang selalu mobil itu Yadi? Bukan Jerry. Jerry, maksud kamu itu apa sih, Nak? Mah, awalnya aku tuh enggak mau dijodohin, Mah. Tapi setelah aku ketemu sama Asri, aku belum pikiran. Jadi kamu benar mutusin Sharon setelah kamu ketemu sama aku? Pasti ada yang mau. Udah. Nggak perlu banyak alasan ya. Jadi begini aja sebaiknya. Kalau awalnya itu diawali dengan kebohongan, maka nanti kedepannya itu ada lagi tuh kebohongan-kebohongan yang lainnya lagi. Saya nggak bisa kayak begini. Mas, saya minta maaf. Saya tidak bisa menerima Jerry, Mas. Saya minta maaf atas ulah diri. Jadi perjodohan ini dibatalkan. Saatku memelukmu, ku sadari bukan aku yang pantas menghangatkanmu. Dan di saatku ucap dan jaga hatimu. Gawat, gua telat. Pasti mereka udah tunangan itu. Aduh, acaranya udah selesai. Bro, gue minta maaf ya. Gara-gara mobil gue mogok nih. Aduh, enggak apa-apa. Udahlah. Lo gak usah bete-betean banget kayak gitu. Ngopi dulu aja kita nih. Yo, ngopi. kekentelan nih ini. Jadi, tadi gue sengaja nge-WA lo. Gue mau tahu keberadaan lo di mana. Siapa ya? Bos Jerry. Oh, Jerry ini toh. Gue sikatin sekarang aja ya. Jangan. Duh, jangan. Gue mau minta maaf sama lo secara langsung. Gue sadar banget kalau gue udah bikin banyak banget kekacauan. Yowes, gak apa-apa, Bos. Ya mau gimana lagi? Semuanya juga udah terlanjur, kan? Saya cuma bisa ngucapin selamat buat Bos karena udah bertunangan sama Asri. Pertunangan gue batal. Hah? Dan gue rasa gue jodohnya dia. Lo masih mau kan bantuin gue? Bantuin apa, Bos?
bantuin gue balikan sama Sarah. Oh, bisa bos, bisa. Pak, gagal kita dapatin calon menantu cantik. Salah kita juga, Ma. Selalu memanjakan Jerry. Dan juga memasakkan dia dengan pilihan kita. Seharusnya kita beri kesempatan Jerry dengan pilihannya. Iya. Ma. Pa. Loh, jadi kamu udah pulang dari kampung? Terus, ini pacar kamu yang kemarin, toh? Bukan bosnya. Sebenarnya ini pacar aku. Dari dulu sih aku emang pengen kenalin. Cuman takut ditolak sama mama sama papa. Iya bosnya, mereka ini pasangan serasi. Kalau sudah saling jatuh cinta, ya sudah. Coba bilang dari kemarin-kemarin. Kan gak repot lagi kami menjodohkan kamu segala. Cantik ya. Tapi kamu mau sama Jerry yang suka bikin masalah ini? Mau gimana?